tanggal 13 Juni 2022, saya Bupati Jember dengan resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai ketua dan anggota beserta penasehat kontingen Kabupaten Jember dalam Porprov Jawa Timur ke-7 tahun 2022. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan lindungannya kepada kita semua. Amin. Semoga Jember bisa jadi juara dengan semangat, juara biasa.